Indonesia tercinta, multi distrik 307. Mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Masyarakat dimanapun berada, Lions Club itu Bu ada di seluruh dunia, kurang lebih ada 200 negara. Tepuk tangan. Salah satunya ada di Indonesia, ya. Nah, jadi di dalam Lions Club selama mengerjakan tugas kami yaitu melayani, kami tidak memandang dari suku apa, agamanya apa, kaya miskin, gak ada. Semua adalah sama, karena kita bekerja untuk melayani pengabdian, seperti itu. Dan sore hari ini, khususnya di bulan suci Ramadan, kita hari keberapa ya Bu? 17 apa 16? 16. Hari ke-16, saya mau tanya dulu, siapa yang masih pol 16 hari? Alhamdulillah, tepuk tangan, saya emang 16 hari. Kamu pol, tadi tunjuk tangan. Iya Bu, 16 hari. Ya mudah-mudahan sampai menjelang lebaran semua yang beribadah puasa, pol puasanya ya, amin, amin, amin. Bu, biasanya kalau mau menjelang buka puasa, apa sih yang ibu-ibu kerjain? Ngerumpi. Masak. Iya. Burit, tahu nggak buka burit? Tahu lah ya, itu kita isi waktu ya menjelang buka puasa. Nah pada sore hari ini saya juga ditemani
kerjasama. Kalau misalnya boleh bisa dilihat atau kesini deh lebih dekat. Jadi di sini ada logo-logo. Itu adalah klub yang ada beracara di sore hari ini. Nah, ibu-ibu, ini khususnya ibu-ibu semua ya. Sambil ngabuburit, selain kita ngegosip, semoga jangan ya, kita itu batalin dosa itu mah. Ada kegiatan yang akan coba kami edukasi, kami sampaikan, yaitu ekoenzim. Bukan gatel ya, bukan itu lah. Bukan penyakit enzim ya. Bukan enzim, ekoenzim. Itu apa dan bagaimana? Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang sudah ada di belakang saya. Jadi acara ini bekerja sama dengan ekoenzim perempuan Kelapa Gading. Tepuk tangan. Semua hal yang sampah dari rumah kita, khususnya sampah-sampah organik ya, dari buah-buahan atau dari sayur dan sebagainya, ternyata bisa berguna juga, masih tetap bisa dipakai, tidak dimakan, nggak boleh, itu sampah. Tapi bisa dimanfaatkan kembali. Nah, bagaimana caranya? Apa saja yang disiapkan? Tolong disimak baik-baik dan nanti dipraktekkan. Karena nanti itu ada gentong gede. Nah, ini gentong besar yang akan diproduksi oleh ibu-ibu di Blok E dan sekitarnya, ya. Ditaruh di sini, 3 bulan kemudian kami akan datang lagi ke sini. Kita panen istilahnya ya. Hasilnya mau dijadikan apa? Nanti kita dengarkan apa saja yang bisa digunakan dari sampah organik yang tadinya bikin nyampah gitu ya di dapur ataupun di pasar lender, tapi ternyata bisa kita ambil, bisa kita olah kembali. Siap? Mendengarkan? Simak baik-baik, nanti Bunda ada pertanyaan, ada hadiahnya. Weh. Hadiahnya adalah apa? Bubur kacang hijau. Punya bisa. Oke, ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik, disimak ya, karena nanti akan dipraktekkan juga dari beberapa ibu di sini. Silakan. Di belakang saya ini namanya adalah Bunda Clara atau Bunda Leli, anggota dari Bunda Milenial, beliau yang akan menyampaikan tentang ekoenzim. Tepuk tangan. Perlahan terus kita pakai seperti ini, nanas, kecenas, sawi putih, sawi hijau, kacang panjang, potongan-potongan semua, terus jamur merah, lupa dewa. Kalau kita puasa nanti ada dewa yang buat minuman buka puasa ya. Kita bisa potong-potong dan pertama dicuci dulu bersihkan dari dapur rumah tangga kemarin, ya. Bukan dari tempat sampah, tapi tempat sampah dari dapur kita. Bau nggak sedap ya, kita bisa ini bisa hilang. Terus kita juga kalau sariawan pun bisa sembuh karena ekoenzim. Kalau kita manfaatnya ekoenzim tuh bisa 1 juta manfaat, bisa untuk cuci rambut, bisa menyuburkan rambut, bisa untuk muka, mengencerahkan kulit supaya kulit kita kenyal ya. Apalagi kalau nanti ada jamur putih ya, jamur putihnya itu buat mengencerahkan muka kita, kulitnya tuh jadi muda kembali. Jadi ibu-ibu bisa praktek ini, padahal ini kan sampah, tapi bisa manfaatnya
berjuta manfaat untuk kita bisa buat rendang kaki, kakinya yang rematik itu bisa sembuh, terus kasih encok juga bisa, banyak manfaatnya kita. Tapi kalau mau untuk rendang kaki harus pakai air panas ya, air hangat-hangat itu, terus dituangin bensin, direndam 30 menit, terus kita bawa tidur, nanti badan kita agak enak, enteng gitu, karena ini meredakan otot-otot yang tegang gitu. Jadi kalau ya sebentar, dari yang tadi dijelaskan mudeng nggak, ayo ngomong terlalu ngomong. Tadi manfaatnya banyak ya, dicatat nanti ditanya keluar di ulangan. Sekarang kita masuk ke praktek ya. Jadi saya minta ada tiga orang ibu saja, tiga orang ibu, terserah siapa, 1, 2, 3, cukup. Ya, berarti ya. Ini dicuci dulu nih, tadi saya dari dulu udah cuci. Sayurnya dicuci ya bu? Sayurannya dicuci, buah kulit nenek sama potong kan? Ya, dipotong kikir ya, Bel. Ya, potong-potong. Ya, dipotong. Potong-potong jajan anak. Iya, betul. Abis ini saya bukan hujan. Saya satu-satunya. Ini pokoknya. Ada lihat-lihat tuh. Ini kalau enggak punya apa peso? Di remas-remas aja. Remas-remas boleh. Di remas-remas. Di remas-remas. Aduh, campur sampah organik dengan air tadi ya, Bu ya. Masukkan ke wadah dan kecap udara. Bisa kompres kompres lagi di kompres apa ya yang untuk apa sih yang transparan untuk kuning biru gitu ya? Apa baru tutup, pokoknya jangan ada udara keluar masuk, gitu ya. Masukkan di sini, kapur. Ya, kapur ya, satu kilo. Satu kilo. Terus ini tadi belewahnya 1 kilo tadi jadi timbang. Belewah 1 kilo. Jadi 2 kilo. Ya udah nih 2 kilo. Kapur atau belewah? Udah masuk. Jadi 8 kilo. Oke, 8 kilo. Ini satu air sedian, ini 500 mili. Tapi kalau saya kadang-kadang suka karena kulit saya kuat, langsung dipakai ini nggak apa-apa. Dengerin Bu, nanti kan ibu-ibu dapat ya dikasih satu orang dapat 2 botol. Ingat, tidak boleh diminum. Anak-anak nggak boleh diminum, ini bukan botol. Oke, kemudian dibaca aturan pakainya ya. Lalu Bu, kalau untuk siram tanaman jangan langsung digondrokin ke tanah, harus kayak satu terus ada perbandingan dengan air dicampur ya Bu ya. Tadi kan gini Bu nih, satu tutup ini khasiatnya udah macet, kalau sebotol matok dia tak. Jadi satu tutup botol ini campurnya sama air se-aqua 500 mili itu campur, bisa untuk siram tanaman, bisa untuk ngomel ya. Jadi siapa yang bisa nyanyi lagu balonku? Siapa yang bisa lagu Bintang Kecil?
bunda mau nanya namanya siapa? Enzim penjelasannya ya, berapa lama fermentasi itu dijalankan? 3 bulan. Kasih aja ya. Untuk apa lah tahu? Laga, tunggu di sini. Ya. Anggota Layas Indonesia tercinta, Multi Distrik 307. Mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan budaya bangsa. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan jiwa yang mulia. Anggota Layas Indonesia tercinta, Multi Distrik 307. Mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan budaya bangsa. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama.